illallah. La berat amat di keranda. Biasanya mah kalau orang baik yang mati nggak mungkin seberat ini kerandanya. Hus, jangan ngomong sembarangan ah. Almarhum Teddy ini kan orang baik. Barangkali ini keranda memang sudah berat dari sananya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada hambamu ini ya Allah. Kami berserah diri kepadamu ya Allah. Soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini masih lengkap apa sih? Iya. Kali ini kayaknya nggak borong, Bang. Kebetulan banyak jamaah yang menyumbang untuk keperluan masjid. Dan juga ada barang-barang yang harus diganti. Saya perlu sapu ijuk 2, terus sapu lidi 2, dan keset 2. Ada. Nah, iya itu, Bang. Iya, makasih. Iya. Ini Bang Teddy, walaupun cuma satu pasang gitu, hitung-hitung buat amal masjid. Oh, terima kasih, alhamdulillahirrohmanirrohim. Jazakallah khairan katsiro. Semoga amal ibadah Bang Soleh diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil apapun pemberiannya, yang penting kan niatnya, Abang juga dapat pahala. Masya Allah, segitu aja dapat pahala. Gimana Bang Teddy? Segede gunung kali. Saya sangat bangga, Bang Teddy. Siang malam Bang Teddy kalau capeknya ngurusin masjid. Itu kan kewajiban saya juga, Bang Soleh. Berapa semuanya, Bang Soleh? Semuanya 30.000, Bang. Oh iya. Ini Bang kembaliannya 20.000. Makasih ya. Semoga banyak pembelinya sebelah sana, Bang Soleh. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5. 25.000. Oh, ini kembaliannya lebih 5.000 nih. Lumayan lah. Daripada gua kembaliin, mendingan buat jajan gue. Hati-hati. Masya Allah, Pak Ustadz. Kenapa kerandanya makin berat? Benar, Pak Ustadz. Awas. Kayaknya ada yang ngalingin jalan, Pak Ustadz. Kok bisa gitu sih, Bu? Ya Allah. Masya Allah. Lo emang sialan. Manusia gak tahu diri lo. Bagus lo gak mati tempo hari ya. Eh, mau apa sih lo?
Waktu almarhum masih hidup, lu fitnah dia. Sekarang dia dikuburin, malah lu bikin ulah sini. Lu udah gila ya? Hah? Simon, awas kalau kamu berani mendekati jenazah anak saya. Kamu akan berhadapan dengan saya. Istighfar, Bu. Saya tidak sudi kalau kamu menyentuhnya. Saya bersumpah akan melaknat kamu. Ibu, tenang, Ibu. Manusia biadab. Bu, manusia penjahat. Ibu, istighfar, Bu. Ibu. Kurang ajar kamu, Simon. Beraninya kamu muncul dan mendekati jenazah anak saya. Manusia laknat. Pergi kamu dari sini. Pergi. Atau saya bunuh kamu dengan tangan saya sendiri. Masya Allah. Ini salah paham, Bu. Demi Allah, saya bukan manusia seperti itu. Kalaupun saya memang ada salah ke almarhum dan keluarga, saya terima, Bu. Saya ikhlas. Saya minta maaf, Bu. Saya gak sudi. Kamu adalah musuh dalam selimut. Teganya kamu berbuat jahat sama anak saya. Padahal Teddy orang baik, orang yang alim. Kenapa kamu tega menyakiti dia? Kenapa? Simon, mendingan lo pergi ya. Almarhum Teddy gak bakal rela kalau lo ikut nguburin dia. Jadi, sekarang mendingan lo pergi. Pergi sana yang jauh. Pergi! Pak, tolong, Pak. Saya gak ada niat buruk, Pak. Saya hanya ingin ikut mensolati jenazah. Hanya itu, Pak. Ah, alasan aja lo. Sudah. Kenapa ini mesti dipertengkarkan? Hah? Yang paling penting sekarang ini, bagaimana cara mayat itu bisa disolatkan sesegera mungkin ke masjid? Masa lalu nggak usah dipikirkan. Kalau nggak mau jadi kafir, kita apa? Mau jadi kafir kita? Ayo, ayo, semua angkat, ayo angkat. Baik, Pak Ustaz. Angkat, angkat, angkat. Ya Allah, aku tahu semua yang terjadi adalah atas kehendak-Mu, ya Allah. Semua urusan ada di tangan-Mu. Masya Allah, Mon. Mau pakai cara apa lagi gue bilangin sama lu, ha? Sorry, Dad. Gue apa? Hah? Lu kan udah berjanji sama gue kalau lu berniat mau ninggalin ini semua. Gue udah bosen, hah? Gue gak mau kampung ini tercemar gara-gara kelakuan lu berdua. Dan gue juga gak mau kalau lu nyebarin pengaruh yang tidak baik buat remaja kampung ini. Atau apa perlu? Gua laporin polisi biar lo berdua ditangkap terus lo dipenjara, iya? Jangan, Ted. Jangan. Gua sumpah ini yang terakhir. Gua sumpah ini yang terakhir, Ted. Ini yang terakhir. Cukup, Mon. Gua udah bosen denger kata-kata janji sama lo. Hah? Sekarang juga, gua mau laporin lo berdua ke kantor polisi. Lo denger? Gua nggak main-main. Tahu lo? Ted. Teddy. Jangan, Ted. Ted. Jangan. Lo jangan laporin gue ke polisi, Ted. Gue kapok masuk penjara, Ted. Jangan, Ted, jangan. Bagus, Simon. Lo udah masuk ke dalam perangkap gue. Emang udah waktunya lo bertobat. Tapi cuma lo satu-satunya orang yang bisa gue jadiin bemper di kampung ini. Harus ada yang bisa jadiin kambing hitam buat nyelamatin semua aksi gue. Ted. Demi Allah. Gue sumpah, mulai hari ini, gue bertobat, Dad. Lo denger gue, Dad. Gue bertobat, Dad. Gue tobat! Gue bertobat! Ya Allah, ampunilah segala dosa almarhum, ya Allah. Biar bagaimanapun, dia telah menjadi perantara hamba untuk bertaubat. Kembali ke jalan-Mu, ya Allah. Betapapun kesalahan yang telah dia perbuat, kemungkaran yang telah aku saksikan juga, ya Allah.
Allah. Ampunilah dia, ya Allah. Maafkanlah dia, ya Allah. Jauhkanlah almarhum dari azab-Mu, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apakah ini pertanda apa yang aku takutkan akan terjadi, ya Allah? Masya Allah, betapa mulianya Teddy itu. Rela begadang untuk memperhatikan kaum fakir. Tapi gue rada-rada curiga. Ngapain sih tengah malam kayak gini ngurusin beras zakat? Mengambil hak orang lain itu adalah perbuatan zalim. Dilaknat Allah. Ingat, Ted. Lo itu ngajak gue untuk bertobat. Sampai gue ke jalan yang benar. Lo itu panutan gue, Ted. Jangan kecewain gue, Ted. Mendingan sekarang lo pulang. Gue akan lupain semua kejadian ini. Astagfirullahaladzim. Dia udah mergokin gue. Gue bakal bikin perhitungan sama lo, Mon. Lihat aja nanti. Gue bakal bikin lo keluar dari kampung ini. Dan gak ada lagi yang akan percaya sama bekas pecandu narkoba. Soalin lo sekarang ya. Awas lo. Puas lo sekarang! Puas! Kenapa lo gak bangar ya sekalian jenazahnya biar lo supaya lo puas? Itu bayaran yang pantas untuk kamu. Untuk orang yang terkutuk seperti kamu. Seharusnya kamu udah diusir dari kampung ini. Ustaz, tolong saya, Ustaz. Tolong saya dari kebencian ini, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda siapa? Saya Dafa. Begini Ustaz, saya sendiri tidak tahu pasti apa yang terjadi. Akan tetapi isu ini berkembang bahwa kematian saudara Teddy itu adalah disebabkan oleh Simon ini.
anak-anak muda kampung menjadi marah, lalu begini yang terjadi. Saya nggak tahu isu dari mana yang didapatnya. Fitnah atau saya sendiri nggak ngerti, Pak. Sudah lewat tengah malam. Gua harus menuntaskan semuanya sebelum ada yang curiga. Gua nggak mau rugi. Harus ada imbal balik dari semua pengorbanan yang sudah gua lakukan untuk mengurus masjid ini. Allah. Teddy, kamu ini kenapa? Seperti melihat hantu? Teddy, ini saya, Ustadz Sobirin. Saya tahu, Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz bisa sampai ada di sini, Pak? Kamu ini memang aneh. Saya tadi setelah selesai isya, saya tidak pulang. Saya sengaja nungguin kamu di dalam. Menunggu saya, Pak? Memangnya ada apa dengan saya? Maksud saya, Bapak melihat apa yang saya lakukan. Memangnya kenapa? Saya itu selalu memperhatikan kamu beberapa hari ini. Kerja keras. Orang lain sudah pulang, Amil sudah pulang, pengurus masjid sudah pulang, tapi kamu terus kerja sampai larut. Kalau nggak selesai malam ini, kan kamu besok bisa menyelesaikannya. Pak Ustadz, saya hanya menuntaskan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai umat, Pak. Subhanallah, kamu ini benar-benar dari anak yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan omongan kamu, memberikan pahala kepadamu, kepada anak yang soleh tentunya. Terima kasih, Pak Ustadz, atas doanya. Ya, Bapak pulang dulu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Pak Ustadz. Ya, cepat selesai. Iya, Pak. Mayan, kamu gua nggak usah diberas. Saya tidak ikhlas kalau Ustadz berpikir yang tidak tentang anak saya. Nasib buruk yang menimpa jenazah anak saya bukan karena kesalahannya, tapi akibat dari kejahatan seorang musuh. Ya, Simon dialah musuh itu. Istighfar, Ibu. Istighfar. Ibu tidak boleh menuduh orang sembarangan, apalagi tanpa bukti. Itu namanya fitnah. Tidak, itu fakta, Ustadz. Simon adalah musuh dalam selimut. Dialah biang kerok dari kematian anak saya. Saya tidak ikhlas melihat jenazah anak saya meninggal secara seperti ini. Saya tidak ikhlas. Ikhlaskanlah kepergian anak ibu. Sesungguhnya semua yang menjadi milik Allah akan kembali kepada Allah. Ibu, sebaiknya kita serahkan semuanya kepada Allah. Ibu, sesungguhnya tidak ada yang suci di dunia ini kecuali anak yang baru dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi
apa, Mun? Makasih banget, Ted. Lo udah bikin hidup gue jadi begini. Berkat lo, gue nemuin kembali jalan Allah. Mon, bukan gue yang udah bikin lo deket sama Allah. Tapi Allah lah yang sudah ngasih petunjuk sama lo. Gue pengen banget jadi orang soleh kayak lo. Ted, gue pengen bantuin lo buat ngurusin masjid ini. Gue beneran, serius. Gue pengen banget pasrahin hidup gue buat Allah. Ngelakuin apa aja, Ted. Bersihin WC gue mau. Atau ngurus keuangan masjid ini. Iya, iya. Baik, baik. Makasih ya, Ted. Sama-sama. Simon ngurusin uang masjid. Iya, Pak Ustadz. Bukankah kita harus memberikan kesempatan buat orang yang mau benar-benar bertobat, Pak? Saya bukan tidak percaya, loh. Ini menyangkut masalah amanah orang. Taat, jujur, itu kuncinya. Kita tidak bisa bermain-main dengan uang amal. Ajabnya besar, loh, Ted. Dan kita tidak bisa memberikan kesempatan orang untuk melakukan kejahatan dengan itu. Namanya manusia. Suatu saat, hilap. Kenapa tidak? Betul, Pak Ustadz. Tapi, kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi yang akan percaya pada Simon, Pak? Ah, walau bagaimanapun, kita berhak memberikan kesempatan kedua buat dia. Bukan begitu sebaiknya, Pak Ustadz? Ah, tadi. Saya belum lihat lagi di pemuda-pemuda di kampung ini sejujur kamu. Ini terus terang aja ini, Ted. Pak Ustadz suka berlebihan. Terima kasih sebelumnya, Pak. Karena sudah memberikan kepercayaan buat saya. Pokoknya Pak Ustadz tenang saja. Serahkan semuanya kepada saya, Pak. Karena saya yang akan mendampingi Simon untuk mengelola uang masjid ini. Sekalian untuk menguji kadar keimanannya, Pak. Setuju, Pak? Bagus. Kemarin itu ada infak orang, ya. Suruh Simon untuk memasukkannya ke bank. Tapi dalam pengawasan kamu, ya. Baik, Pak Ustadz. Baik. Loh, kenapa, Ted? Bukannya gue udah dipercaya sama Pak Ustadz? Gue tahu, tapi justru gue mau ngebantu lo supaya lo terhindar dari fitnah, Mon. Nanti juga ada saatnya lu sendiri yang bakal nyetor uang infak ini. Tapi nanti butuh proses. Yang penting sekarang lu udah dipercaya sama Pak Ustadz. Itu yang lebih penting. Makasih ya, Ted. Lu itu teman yang baik. Sama-sama. Gua kesitu dulu ya. Iya. Ini, Mbak. Biasa buat masjid. Tumben. Cuma tambungan dana masjid, Mas Teddy. Biasanya setiap hari Jumat, Mas Teddy nabung juga untuk tabungannya Mas Teddy pribadi. Ini tabungan saya, Mbak. Masya Allah. Ternyata selama ini Teddy berbuat curang. Dia ngambil bagian dari uang masjid yang ia setorkan. Astaghfirullahaladzim. Berani benar dia mencuri uang amal. Gue gak boleh diam. Gue harus tegur dia. Bisa dosa dia ntar. Banyak uang lo, Ted. Banyak duit apaannya, Simon? Gua kerja untuk masjid. Itu gua hanya bisa berharap ridho dari Allah.
Ya, tapi lumayan lah. Tiap hari Jumat lo bisa ikut nyetor. Kata-kata lu aneh, Mon. Eh, lu kan tahu sendiri, setiap Jumat gua harus menyetor uang infak masjid ke tabungan masjid. Ya? Ntar juga lu sabar aja, lu pasti dapat giliran kok, eh. Gua mendingan mundur, Ted. Gua takut tergoda. Takut hilaf kayak lo. Maksud lu apa sih? Lu ngomong apaan? Hah? Oh, ini. Enggak. Ini Pak Ustaz nitip sama gue untuk nyetorin tabungannya ke bank. Cukup, Ted, cukup. Gue udah tahu kebohongan lo. Gue udah tahu banget apa yang udah lo lakuin sama uang masjid. Astagfirullahaladzim, Teddy. Itu uang amal. Uang amanat. Lo bisa dilaknat sama Allah, Ted. Bertobat, Ted. Tobat. Sebelum Allah nurunin azabnya ke lo. Sialan, Simon. Tunggu pembalasan gue. Saatnya lu gue jadiin kambing hitam nanti. Ini pasti ada yang tidak beres. Tidak mungkin saldo amal masjid hanya senilai ini. Karena dari hitungan saya seharusnya ada nilai 5 juta rupiah. Pak Ustaz, seseorang sudah ada yang memanipulasi uang amal, Pak. Dan sepertinya ada pencuri di dalam organisasi kita. Kita semua sudah tahu siapa pelakunya. Dan kita harus segera mengambil tindakan dan harus dikasih hukuman yang setimpal, Pak. Kita tenang dulu dah, ya. Kita datang kemarin ini musyawarah, kan? Iya, ya, kan? Iya, Pak. Jadi kita jangan seudon dulu kalau belum ada bukti, ngerti? Pak Ustadz, demi Allah bukan saya yang mengambil uang amal itu, Pak Ustadz. Saya berani sumpah, Pak Ustadz. Izinkan saya bicara ya, Pak Ustadz. Tidak perlu, Pak Ustadz. Tidak perlu. Dia pasti membela diri. Padahal sudah jelas, dia adalah pelakunya, Pak. Bukti sudah di tangan, Pak. Bapak tahu, selama ini dia kan yang menyetor uang amal ke bank. Padahal waktu di tangan saya pembukuan beres, Pak. Dan apakah kita akan tinggal diam melihat kezalimannya? Tidak. Karena dia sudah berani mencuri uang amal masjid. Perbuatannya lebih keji dari kejahatan apapun. Betul. Berarti dia harus segera dihukum. Ayo saudara-saudara, kita jangan keadilan dan berantas. Biar kabur. Jangan main hakim sendiri. Kan lu gak suka lapor polisi. Kalian ini kan orang masjid. Semua orang masjid. Malu kita ditonton orang, ngerti? Pak Ustaz, tolong saya, Pak. Ini fitnah. Tanya Teddy. Teddy tahu semuanya, Pak. Eh, maksud lu apa, ha? Lu udah bagus gua kasih kesempatan untuk mengurus masjid ini. Tapi apa nyatanya, ha? Lu malah fitnah gue. Siapa yang akan percaya sama kata-kata mantan pecandu narkoba, ya nggak? Ya, betul. Ya, benar. Siapa yang percaya? Dia mantan preman, tetap aja jadi preman. Betul kan? Sudah. Tenang, saudara. Tenang. Saya tidak rela difitnah seperti ini. Dunia akhirat, saya tidak ikhlas. Dia telah memfitnah saya. Jadi, nantipun kalau saya mati, jenazah saya jangan sampai didekati sama dia. Dia sudah ditolong malah memfitnah saya. Dia usir aja dari kampung ini. Cukup. Ted, apapun yang udah lo lakuin ke gue ikhlas, Ted. Gue gak akan dendam. Karena gue berhutang budi sama lo, Ted. Lo ngajak gue buat bertobat. Sampai gue ke jalan yang benar. Ted, sekarang gue ajak lo untuk bertobat. Kembali ke jalan Allah, jalan yang benar, Ted. Ayo, Ted. Bertobat, Ted. Pecandu narkoba. Lu jangan bicara Allah di hadapan gue. Lu udah kalah. Dan lu pikir gue takut sama yang namanya azab? Enggak. Gue udah berbuat banyak sama masjid ini. Lu ngerti? Jadi itu harus ada timbal balik untuk semua yang gue lakuin. Ngerti gak lu? Mengajar. Nah, saya harap sekarang kalian bubar. Jangan ada lagi pukul-memukul di sini ya. Oke. Udah kalau udah bubar. Bubar. Biarin. Bubar.
kalau lu macam-macam lagi. Jenazah tadi Pak Ustadz. Apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Bagaimana caranya untuk membuka pintu masjid ini? Udah, kita dobrak aja. Pakai kayu, ya. Jangan. Ini rumah Allah, kita nggak boleh merusaknya. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama lagi Pak Ustadz. Ayo kita dobrak. Ayo, ayo. Hei, berhenti, berhenti. Berhenti, berhenti. Dengar, dengar. Ini rumah Allah. Banyak orang beribadah di tempat ini dan sekarang kalian mau merusaknya. Masya Allah. Apapun alasannya, ini tidak bisa diterima. Tapi Pak Ustadz, bagaimana nasib dengan anak saya? Dia kan harus disolati. Kenapa begitu sulit? Apa salah dia? Teganya Allah menghukum dia sampai senista ini. Ikhtifar, Ibu, ikhtifar. Allah tidak akan menistakan hambanya. Ibu, yang terjadi dengan jenazah Teddy pasti ada sebabnya. Dan ini semua akan menjadi rahasia Allah. Kenapa nggak semuanya kita berdoa kepada Allah dan menyerahkan semuanya padanya? Insya Allah, Allah akan menerima doa kita. Yang terjadi dengan Teddy, kita ikhlaskan. Ya Allah, aku mohon ya Allah, seandainya anakku memang benar-benar bersalah, aku mohon pintu maafmu ya Allah. Begitu banyak halangan yang dihadapi untuk mencapai ke masjid ini. Itu pasti karena engkau belum menghendakinya. Ya Allah, aku mohon ya Allah, ampunilah anakku ya Allah, dengan kerendahan hatiku ya Allah. Apa sesungguhnya kesalahan anakku ya Allah? Rp5 juta. Saldo gue udah 5 juta. Banyak juga ya. Wah, kalau begini terus gue bisa kaya. Dan gue bisa melepaskan keluarga gue dari kemiskinan. Ya, gue harus bisa nyari duit lebih banyak lagi. Harus. Maafkan saya, Bu Romlah. Tidak seharusnya saya menyimpan rahasia ini terlalu lama. Saya tidak mau menyakiti perasaan Ibu dengan kenyataan yang sebenarnya.
segitu rendahnya kamu berbuat dosa, nak. Kamu permainkan agamamu demi uang. Kamu dustai ibu dengan kemunafikanmu. Kamu tentang Tuhanmu dengan tipu muslihatmu. Ya Allah, aku mohon ya Allah, berikanlah ampunan padanya. Ya Allah, ampunilah kezaliman anakku yang telah mengambil hak-hak orang lain, ya Allah. Jangan kau siksa dia dengan dosanya, ya Allah. Aku mohon, ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Rabbi, yang maha pemaaf, yang maha pengampun. Kami di sini datang untuk berserah diri, ya Allah. Kami mohon ampunanmu, ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami membawa masuk jenazah ini ke rumahmu, ya Allah. Izinkanlah kami memandikannya, ya Allah. Berikanlah ridomu, ya Allah. Biar jenazah ini bisa diterima di sisimu, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.